sama aku di reactionnya Abang. Ya guys, gimana kabar kalian hari ini? Udah pasti baik-baik aja, udah pasti sehat-sehat aja gitu ya kan? Karena hari ini adalah hari yang baru, dimana kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react lagi gitu ya kan? Dan ya, Abang seneng banget karena hari ini Abang nge-react lagi udah pakai kamera, kameranya udah selesai. Dan itu semua karena PSBB, jadi lama. Udah lah, gak apa-apa, pokoknya yang penting udah selesai sekarang kameranya dan Abang seneng banget, jadi lama. Dan sekarang kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react lagi. Tapi sebelumnya, Abang kasih kesempatan untuk kalian langsung subscribe, nyalain loncengnya ya, supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari channel Abang. Dan supaya kalian juga yang request-request gak ketinggalan gitu ya kan. Nih, yang sekarang ini banyak banget yang request nih. Sekarang ini, banyak banget yang request nih. Ini banyak banget, gak tahu kenapa. Mungkin karena dulu Abang tuh pernah react video ini, terus sepi, terus rame lagi. Sekarang ini, udah 2 tahun yang lalu lah, terus tahun yang lalu Abang lupa itu 2000, jadi lama. Udah lah, langsung aja lah ya. Dan jangan lupa untuk kalian langsung follow Instagram Abang di sini, supaya kalian bisa dapat notifikasi juga dari Instagram Abang dan kita bisa berteman gitu ya kan. Kalau misalnya kalian nge-tag Abang di Instagram, Abang bakalan repost gitu ya kan. Udah lah, langsung aja lah ya. 5 detik subscribe, nyalain loncengnya mulai dari sekarang ya. 5 4 3 2 1. Selesai. Ya guys, sekarang kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react. Di sini udah ada requestan kalian, banyak banget, nggak tahu nih kenapa tiba-tiba naik lagi TNT Boys gitu ya kan, sama Anet. Dan ini yang ramenya lagi karena barengan sama Anet gitu ya kan. Kalau dulu tuh TNT Boys, ya udah TNT Boys aja dengan skillnya yang wow gitu ya kan. Jadi lama. Udah lah, langsung aja lah ya, biar cepat nggak kelamaan. Check this out, let's do this. Kevin Mackie Francis. Abang udah hafal namanya. Kevin Mackie. Mackie Francis. Ini Francis. Aduh, runs-nya. Harus digedein nih. Enak-enak banget. Mackie Franci. Anet. Pecah suaranya. Kevin. One, two, three, well. Hey. The way a horizon meets and all of the lights will lead into the night with me. Hey, adem banget sih. Ini terlalu dengung nih. Terus terlalu ini noise. Nah, ini baru bersih. Si Witzel. Ih, runs-nya nggak ada obat. Ini udah pasti nggak pakai mixing sih, soalnya noise banget. Nggak tahu ini dari siapa. Soalnya ini kan dari kayaknya dari Zoom deh, satu-satu-satu. Satu.
jadi lemes banget musiknya. Sebenarnya ini enak banget musiknya. Ih. Enak banget sih. Habis ya? Oh belum. Gila. Enak banget. Selesai ya? Oke guys, selesai dan ya. Oke, selesai. Dan ya, kalau menurut Abang ini udah keren banget, bagus gitu ya. Cuma noise banget yang pertama. Yang kedua, musiknya jadi kayak nggak hidup banget, tau nggak sih? Kayak kita kayak rekaman ini nih, kayaknya nih Abang taunya ini rekaman pakai Zoom deh kayaknya. Zoom, record satu-satu baru digabungin. Kayaknya ya. Makanya jadi suaranya tuh kayaknya ada yang nggak ini loh, ada yang nggak balance banget. Itu pas lagi ref, pas berempat itu benar-benar kayak ih, noise-nya gede banget gitu loh. Harusnya, dan kalau misalnya di yang tadi sendiri-sendiri itu enggak gitu loh. Atau mungkin ada kesalahan teknis ya, Abang juga enggak ngerti, tapi ini keren, ini bagus. Tapi kalau misalnya ini enggak ada kejadian yang tadi, enggak ada yang noise-noise-nya atau enggak ada yang sejenis-sejenis itulah, pokoknya enggak ada kesalahan teknis, itu lebih keren lagi sih dan itu lebih perfect lagi. Dan kalau misalnya ini di covernya pakai versi Abang lebih suka sih ya sebenarnya. Lebih sebenarnya juga balik lagi ke selera gitu. Kalau Abang lebih suka sama ada whistle voice-nya gitu loh. Karena udah runs-nya udah penuh semuanya tadi, udah posisinya nih ini lagu udah padet banget gitu loh sama skill-skill mereka. Cuma ditambah yang lebih wah lagi kalau misalnya ada whistle voice-nya gitu sih kalau menurut Abang. Gimana menurut kalian? Pendapat kalian langsung aja komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk kalian share ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Kalau emang kalian suka dengan video yang kayak gini, jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe. Dan juga jangan lupa untuk kalian langsung follow Instagram Abang di sini supaya kita bisa berteman dan ngobrol-ngobrol gitu ya kan. Jangan lupa untuk kalian tag Abang di Instagram Abang supaya Abang bisa repost gitu ya. Oke, terima kasih. Dan aku Kata Jose, PK Jose Pardede, Emma Big Boy signing out. Yeay.